Wow, ada asapnya. Ah, nggak terjadi apa-apa dari Aska. Dari Aska hilang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Ah, hari ini aku mau main, tapi mainnya di taman. Let's go. Ih, kok di tamannya nggak ada siapa-siapa sih? Kok sepi banget ya taman hari ini? Orang-orang pada kemana sih? Gak biasa banget taman sepi. Oh iya, ini kan hari Senin. Pasti orang-orang pada sekolah, pada kerja. Pasti gak ada siapa-siapa. Ya udah deh, aku mau main sendiri aja di taman. Senangnya dalam hati main di taman. Wah, itu apaan? Wah, ini bentuknya kayak kerang ajaib di SpongeBob nih. Ini kerang ajaib bukan sih? Ah, aku coba ngomong aja deh. Kerang ajaib, apakah aku cantik? Ih, kok ini nggak ada suaranya ya kerang? Jangan-jangan rusak. Wah, ada tutupnya nih. Aku coba buka ah. Loh, kok muncul asap? Aku tutup lagi ah. Wah, jangan-jangan benar ini kerang ajaib. Aku mau bawa ke rumah ah. Lumayan buat mainan. Senangnya dalam hati di taman, di taman. Duh, ini kerang bukan ya? Aku penasaran nih. Tapi ini kayaknya bukan kerang deh. Tapi bentuknya kayak kerang. Ini apa ya? Ke bunda ah. Assalamualaikum. Duh, ini apaan ya? Ini kerang ajaib bukan sih? Tapi bentuknya sih memang mirip kayak di film di SpongeBob. Ih, kok gak ngomong ya? Malah tadi keluar asap. Ah, aku coba tanya bunda ah. Bunda, bunda, sini dulu deh bentar. Apaan sih Arsila? Inilah bunda, tadi aku nemu kerang ajaib kayak yang di film SpongeBob. Mana? Wah iya sih Arsila, ini mah kayak kerang ajaib yang di SpongeBob itu. Kamu bisa nemu ini Arsila? Tadi bunda kan aku tadi jalan-jalan di taman terus nemu ini. Terus di tamannya gak ada siapa-siapa. Ih, awas loh hati-hati, takutnya ini bahaya. Iya sih bunda, tadi kerang ajaibnya keluar asap dari sini. Tuh kan, yaudah jangan dimainin aja, kita simpen aja. Awas ya, kamu jangan mainin ini lagi. Oke bunda, terus aku main apa dong? Main aja sama Dede Aska. Ih bunda. Yaudah bunda mau lanjut masak dulu ya. Ih bunda, Dede Aska, kita main apa ya? Iya, gak tahu nih main apa ya. Iya gak tahu. Eh tapi teteh penasaran ya sama kerang ajaib ini. Buka lagi ah. Wow, ada asapnya. Wow, itu apaan? Gak tahu deh Aska, ini asap apaan ya? Iya. Wah, ada tombolnya. Iya. Aku cobain pencet ah. Ah, gak terjadi apa-apa dari Aska. Dari Aska hilang. Loh, kok ada kucing di sini? Ini kucingnya dari mana? Jangan-jangan dari Aska kesedot ke sini. Terus kucingnya keluar dari kerang. Ih, kamu siapa? Miau. Ih, manusia kucingnya gak bisa ngomong ternyata. Miau.
Sekali nggak tahu apa namanya. Terus ini mic apa? Kok aku bisa jadi bersuara kayak manusia? Miau 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 miau. Tuh kan? Kenapa ya? Kok jadi kayak gini sih? Wow! Aku senang dan gembira karena aku bisa terbebas dari kegelapan dan aku sekarang bisa ngomong. Ngomong-ngomong, kamu siapa? Lucu banget kucingnya. Ini tuh rumah aku. Kamu mau nggak di sini jadi peliharaan aku? Miau miau. Aku sih mau aja, tapi takut ada orang jahat. Takut. Aku kan ditangkap sama orang penjahat, makanya aku ada di dalam kegelapan. Oh, kamu ada di dalam sini. Berarti Dede Aska masuk dong ke dalam sini. Miau miau. Terus miau. Kamu keluar deh. Oh, Dede Aska itu siapa sih? Ih, itu adik aku. Gimana dong adik aku terjebak di sini? Miau 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 miau. Kamu ngomong apa sih? Pakai mic-nya biar bisa ngomong. Sukanya makan tulang. Tulang? Emangnya tulang bisa dimakan? Ada-ada aja. Miau 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 miau. Pokoknya aku mau tulang. Iya, di kulkas kayaknya ada tulang deh. Yang tulang lah, macam-macam apa deh di kulkas ada apa ya? Ntar aku ambilin ya. Ada aja manusia kucing. Ada apa ya di kulkas? Duh, wah, ada jengkol nih. Kasih jengkol, kayaknya suka nih kucingnya. Semoga aja dia suka jengkol. Kucing, ini makanannya. Nih, ini tuh tulang langka loh. Nih, makan. Miau, miau, miau. Ih, kucingnya marah dari Aska.
tutup lagi ah, takut keluar lagi. Duh, ternyata kucingnya bahaya banget. Aduh, anak-anak, Bunda kan lagi tidur, lagi istirahat. Kok malah berisik sih? Bunda kan udah capek. Tadi beres-beres, masak. Asila, Dede Aska, lagi ngapain sih berisik banget? Bunda kan lagi tidur tuh di atas. Ih, bukan aku yang berisik, Bunda. Yang bener. Terus siapa lagi? Di rumah ini kan cuma ada kalian berdua. Masa nyalahin orang lain? Terus, ini mic bekas siapa nih, Karoken? Bunda mau nyanyi ah. Kok suaranya jadi kucing? Iya, kok jadi kucing, Bunda ya suaranya? Coba sekali lagi ya. Miau, miau.